Patah apa masih depan dulu? Kita pulang ke sini. Saya lihat skemo. Hah? Lu lihat aku kan. Sudahlah pandu kenderaan secara melawan arus, kemudian bila kena tegur nak tunjuk pailam pula. Itulah yang berlaku di dalam video ini, apabila seorang pemandu memarahi individu yang menegurnya. Mengikut maklumat, pemandu tersebut tidak berpuas hati apabila pemilik dashcam enggan menghimpit ke tepi untuk memberikannya laluan ketika melawan arus dan bertambah marah apabila ditegur. Konon pemilik dashcam tidak menghormatinya yang jauh lebih tua. Hah? Ni kan wrong way, bang. Aku nak pergi kat sini. Tak kisahlah. Kau jangan nak tunjuk muka. Bukan tunjuk muka. Sampai sini kau jalan. Abang tak bagi signal pun. Kau ingat aku cancel pun. Bukan. Saya tak ingat cancel. Aku nak masuk kedai ni. Tak ada signal pun. Saya mana tahu. Patut abang bagi lepas nampak dulu. Nampak kita pulang sini. Saya ada dashcam mode. Hah? Tu lihat aku korang dashcam. Tak patut kita boleh pergi balai. Cakap. Tak muda lagi tak taruh rumah orang. Saya cakap elok. Lah pirang kau. Jangan bagi cerita balai lah.